Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nah ini saya sudah berada di Mabes, tepatnya di tempat keberangkatan ya. Ini di sini sudah ada Pak Rijal, Cincu Alis 378, yang mana ini kemarin sempat trouble ya di daerah Lampung. Dan kemarin ini mengambil trip Jakarta. Tuh, jadi hari ini alhamdulillah sudah bisa berjalan lagi. Kembali ke trip aslinya. Untuk suasana di siang atau menjelang sore hari ini terlihat cukup ramai ya untuk Mabes sendiri. Untuk kru yang bertugas juga di sini lengkap teman-teman. Tuh, jadi untuk tampilannya di sini kayaknya strobonya ini baru ya, yang di atas ini. Nah, ini ada Bang Farhan. Sehat. Nah, ini lagi nyusun-nyusun barang teman-teman. Nah ini salah satu body oke juga ya dari karoseri Tentrem. Nama bodinya itu Scorpion X. Tuh. Ini tadinya saya mau langsung masuk, cuman kayaknya masih penumpang ke dalam semua habis naikin barang ya, habis cek semuanya dan masih nyusun-nyusun barang bawaan di tengah. Jadi untuk hari ini saya mengucapkan juga apa ya? Ini doa terbaik untuk 081 yang mana ini sedang ada insiden di daerah Lampung juga. Yang mana melibatkan krunya yaitu Bang Fahmi. Tadi saya sedikit bercerita dengan Bang Ijal juga tadi sebelum kesini, tadi berjumpa di depan situ teman-teman. Nah jadi kabarnya nanti lagi diurus untuk bisnya dan untuk kayaknya untuk almarhum dibawa langsung ke kampung ke Sidempuan gitu, menurut info dari Bang Ijalnya. Cuman saya belum tahu pastinya bakalan gimana untuk kelanjutannya. Kalau untuk mobilnya masih di Doa Mande katanya tadi. Yuk kita coba intip sedikit ke belakang teman-teman. Dari sini aja coba. Halo Bang Paran. Setelah sekian lama kita tidak berjumpa di sini, baru ini berjumpa lagi ya. Kemarin di Lampung rusak apa Bang? Mesin ya? Turun mesin berarti. Jadi sedikit dengan Bang Farhan teman-teman. Ini untuk dalamnya masih belum dihidupin mesinnya, dan AC juga belum dihidupin makanya masih panas di dalam. Nah untuk 249 ini nanti keberangkatan jam 4 sore. Ini pakai body Laksana SR1. Ini nanti masih nunggu paket sama penumpang. Kalau penumpang sih kayaknya udah ada yang datang. Cuman kalau paket masih dihitungin. Ini ada Bang Pariga. Wih. Cuman ada kabar kita. Kabar baik lah ini. Kabar baik ya. Kalau ketawa ini kabar baik masih.
kita lah, muka makin putih. Nampaklah di sana rumahan kali ya, nggak pernah keluar. Kita kan fokus kerja, membangun kesehatan bangsa dan negara. Wes ya. Konten-konten aman terus ya. Enggak juga. Enggak juga. Dapat lagi kalau. Enggak dapat lagi. Bisa lagi. Jadi ya, fokus ya fokus untuk membangun kesehatan ya. Indonesia. Fokus sekarang. Minggu baru bikin konten. Jadi setiap satu minggu PP ya, TikTok PP terus lah. Paten juga nih. Paten lah. Cincu demi iya. Demi apa? Demi dolar-dolar itu. Aduh. Ini ada Pak Jun juga teman-teman. Nah jadi di untuk tampilan belakangnya ini seperti ini teman-teman ya. Tampilan baru untuk tampilan belakang. Setelah kemarin hampir berapa minggu ya di Lampung terpal untuk turun mesin. Nah ini mungkin teman-teman juga nggak asing lagi teman-teman. Pinjam dulu roda bus itu dulu. Ambil roda busnya. Itu ambil roda. Pinjam lo. Oh pinjam dulu rodanya bilang. Sudah jadi bongkar dulu, buka dulu roda busnya. Nah jadi untuk kali ini yang berangkat ini ada 378 dan di sebelahnya ada 249. Di jalur kedatangan juga ada 2 bus yang masih terparkir. Di belakang masih ramai juga teman-teman. Nah jadi untuk hari ini kita doakan aja untuk semuanya lancar-lancar aja, terus penumpangnya juga ramai dan ya selamat sampai tujuan lah yang intinya, sehat selalu untuk para kru dan penumpang, selamat sampai tujuan gitu. Ini sudah mulai ramai lagi ya, ini hari terakhir mungkin masa PPKM di Kota Medan ini. Sampai tanggal 25 ya. 26 besok. Nah mungkin sekian dulu teman-teman untuk video kali ini. Nanti kita coba kalau ini kosong ya. Kalau ini kosong mungkin bisa ikut muter. Cuman kalau ini nanti di depan itu full atau penumpangnya lumayan juga, ya lebih baik kita videokan dari luar aja. Untuk gudang pengiriman barang juga ini sepi ya. Dan ini ada cincu pengiriman barang Bang Bajikit. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu aja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton, yang udah like, komen, dan subscribe. Buat teman-teman semua yang belum subscribe, silakan di subscribe dulu teman-teman. Dan jangan lupa dinyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Nah, ini mungkin sekian dulu aja. Dan nanti coba kita buat. Untuk liputan keberangkatannya. Ya kalau kemungkinan bisa ya. Oke teman-teman, sekian dulu dari saya. Terima kasih yang udah nonton, yang udah like, komen, dan subscribe. Saya ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Ini lagi cek lampu ya. Oh.